Lebih 10 juta ringgit dibelanjakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk di Labuan. Peruntukan itu merangkumi pembangunan infrastruktur serta pengukuhan sosioekonomi golongan rentan serta menawarkan peluang latihan TVET kepada anak-anak Labuan. Antaranya program kemahiran TVET untuk anak-anak Labuan dalam industri minyak dan gas yang peruntukan telah pun diluluskan, telah pun disalurkan kepada Giat Mara Sabah yang akan dilaksanakan tahun ini juga, yang akan melibatkan 76 anak-anak Labuan yang mengikuti kemahiran ini khususnya dalam industri minyak dan gas. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan 41 set membuat bubu dan 10 enjin sangkut kepada 51 nelayan tempatan bawah program peningkatan pendapatan KKDW Fasa 2. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui menzahirkan ucapan terima kasih. Dapat bantuan bubu ni kan, terima kasih banyaklah. Jarang-jarang julung kali dapat, pertama kali dapatnya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Zaid Amedi, pemimpin-pemimpinnya, jawatan kuasa semua. Kami banyak terima kasih orang Labuan, menerima bantuan bubu ini. Kami banyak terima kasih, baru pertama kali kami menerima ini. Kami bersyukur kepada Allah supaya Datuk Zaid Amedi menolong kami akan datang lagi. Usaha mengurangkan kadar kemalangan dan memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Jabatan Kerja Raya JKR Labuan komited memastikan pengurusan keselamatan jalan raya dipertingkat. Antara program-program yang dilaksanakan yang telah dilaksanakan itu program-program mengenai taraf infrastruktur keselamatan dan jalan, kerja-kerja penyelenggaraan rutin, kecemasan dan penyelenggaraan berkala. Selain di bawah peruntukan yang ada, pihak JKR telah melaksanakan program pengurusan lalu lintas dengan kerja-kerja mengecat jalan yang warna merah di atas jalan raya di persimpangan tersebut. Tambah beliau, JKR Labuan akan terus meningkatkan penggunaan teknologi terkini untuk diaplikasi dalam projek pembangunan bawah kendalian jabatan itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis hari bertemu pelanggan JKR Labuan di Dewan Sri Labuan.